Ampun, ampun Rainbow Friends, lepaskan kami. Iya, kami salah apa? Diikat di rel roller coaster. Hahaha, udahlah, kalian diam saja. Sebentar lagi kalian akan ditabrak roller coaster. Apa? Ditabrak roller coaster? Nah, janganlah. Kau jahat sekali, Rainbow Friends. Tolong. Percuma kalian teriak-teriak, gak akan ada yang bisa membantu kalian. Waduh, gimana nih Upin Ipin? Kita akan meninggoy ditabrak roller coaster. Iya nih Kak Mail. Tidak. Sayangku Ros, tenang ya. Pasti Upin Ipin bisa ditemukan kok. Udah, jangan sedih. Ya sedihlah Bapak Mukidi. Upin Ipin udah hilang selama 2 hari. Hah? Upin Ipin hilang 2 hari? Kok bisa sih? Pak. Iya Opa. Upin Ipin diculik sama monster Rainbow Friends. Apa? Upin Ipin diculik? Dia kan cucuku. Tidak. Loh, Opa, kok malah pingsan sih? Nah, keluarga Ultraman, cepat cari Upin Ipin sampai ketemu. Oke, siap Bapak Mukidi. Kami akan keliling di wahana Dufan ini. Halo pemirsa semuanya. Kembali lagi bersama saya, Bapak Mukidi yang tampan. Bersama aku, Kak Ros. Upin Ipin hilang. Yah pemirsa, kita sudah 2 hari nih mencari Upin Ipin yang hilang diculik Rainbow Friends ya. Aduh, belum ketemu nih pemirsa. Kasian sekali. Lihat nih, Kak Ros sampai sedih dan Opa sampai pingsan pemirsa. Aduh, Opa, sadarlah. Pasti Upin Ipin ketemu kok. Makanya Bapak Mukidi, kau jangan bilang ke Opa lah kalau Upin Ipin hilang diculik. Iya sayangku Ros, maafkan aku. Opa, ayo bangun. Kita sudah menemukan Upin Ipin kok. Hah? Yang benar Mukidi, Upin Ipin udah ketemu. Pak. Belum sih Opa, sekarang lagi dicari sama keluarga Ultraman. Aduh, kau ini bohong. Katanya udah ketemu. Upin Ipin, di mana kau? Loh, ini gimana sih Opah pemirsa? Padahal tadi udah sadar ya, dibujuk Bapak Mukidi. Tapi sekarang malah pingsan lagi nih. Kasian sekali woy. Kita harus mencari Upin Ipin sampai ketemu ya pemirsa. Oh, lihat nih, Kakek Ultraman lagi berdoa. Waduh, Pak. Kakek Ultraman, cepat cari Upin Ipin lah. Malah berdoa. Aku sekarang menggunakan kekuatan dukun. Kalau di wahana Dufan ini banyak hantu Bapak Mukidi. Dan sekarang Upin Ipin dijadikan tumbal sama Rainbow Friends itu. Oh, katanya Kakek Ultraman, wahana Dufan ini angker sekali ya. Banyak hantunya. Terus Upin Ipin dijadikan tumbal sama Rainbow Friend. Wah, gimana nih pemirsa? Kita harus cepat mencari Upin Ipin sampai ketemu sebelum dia meninggoy jadi tumbal Rainbow Friend. Ultraman Zero, ayolah cari Upin Ipin sekarang. Kasian nih dia. Oke, siap Bapak Mukidi. Aku akan masuk ke wahana Dufan sekarang. Pak. Awas, hati-hati. Jangan sampai kau diculik sama Rainbow Friends juga. Siap Bapak Mukidi, aku gak takut sama dia. Wah,
Berani amat nih Ultraman Zero pemirsa. Di malam hari dia akan masuk ke dalam wahana Dufan yang banyak hantunya nih. Aduh, hati-hati ya pemirsa. Tayo dan Rogi, ayolah kita mencari Upin Ipin. Kau berangkat duluan lah Ultraman Zero, aku takut ketemu hantu. Waduh Rogi, kau kan robot, masa takut hantu sih? Pak. Iya, menakutkan sekali. Rogi malah takut hantu pemirsa. Okelah, sekarang waktunya Ultraman Zero masuk. Bentar-bentar. Kok Ultraman Taro masih di sini, woi? Bukannya tadi dia sudah berangkat mencari Upin Ipin, malah tiduran di sini. Ultraman Taro, kenapa kau sembunyi di sini? Kau berangkat duluan sajalah. Rainbow Friend itu mengerikan sekali. Aku takut bertemu dengannya. Ultraman Taro, kau kan punya kekuatan super, masa takut woi sama Rainbow Friend? Katanya mengerikan pemirsa. Okelah, ayo waktunya kita masuk ke dalam wahana Dufan ini pemirsa. Rainbow Friend itu sembunyi di tempat sirkus ya. Jadi kita harus berhati-hati woi, karena ada 3 Rainbow Friends, nanti Ultraman Zero bisa diculik juga dah. Bentar, kita keliling dulu ke wahana Dufan ini. Wow, besar sekali nih pemirsa. Tapi sepi ya, karena sudah malam hari. Pak, gak ada pengunjungnya woi. Upin Ipin, kau ada di mana sih? Aku mencarimu. Waduh, malah terdengar suara monster pemirsa. Ya ampun, mengerikan sekali nih. Awas, hati-hati Ultraman Zero. Oh, ini nih tempat sirkusnya. Okelah, kita akan masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita menemukan Upin Ipin. Woi, Rainbow Friend, cepat keluar kau. Kembalikan Upin Ipin. Itu siapa sih teriak-teriak di tempat sirkusku? Mengganggu saja. Woi, pergi kau dari tempat ini. Wah, ada yang keluar nih pemirsa, yaitu Orange Rainbow Friends. Aduh, awas, hati-hati Ultraman Zero. Ayolah, kita tanyain di mana Upin Ipin disembunyikan. Woi, pasti kau yang menculik Upin Ipin kan? Dia ada di mana sekarang? Upin Ipin sekarang sudah menjadi tumbal. Dia akan ditabrak roller coaster. Ditabrak roller coaster? Rasakan nih. Ampun. Cepat, katakan di mana Upin Ipin berada. Waduh, lihat nih pemirsa, Ultraman Zero kayaknya marah sekali ya sama Rainbow Friends ini pemirsa, sampai lehernya dicekik nih. Aduh. Upin Ipin ada di wahana Pantai Junikarta. Dia akan ditabrak roller coaster. Udahlah, lepaskan aku. Oh, Orange Rainbow Friends minta dilepaskan woy, tapi terus dicekik sama Ultraman Zero ya pemirsa. Ayolah, kita berikan dia pelajaran. Hanya sendiri berani menculik Upin Ipin woy. Waduh, lihat nih, dibawa terbang sama Ultraman Zero pemirsa. Sekarang kita akan lempar dari atas roller coaster ya. Salahnya sendiri macam-macam woy. Aduh, ganas sekali nih Ultraman Zero. Rasakan nih, waktunya kau akan kubuang dari sini. Tidak, jangan. Aku jatuh nih. Mantap Ultraman Zero. Ayo, sekarang waktunya kita pergi ke Pantai Junikarta ya pemirsa. Upin Ipin ada di sana. Katanya tadi mau ditabrak sama roller coaster boy. Aduh, bahaya nih. Semuanya, ayo kita pergi ke wahana Pantai Junikarta. Upin Ipin ada di sana.
Yang benar Ultraman Zero. Waduh, jauh sekali nih. Berarti kita harus ngebut naik monster bestayo. Iya, ayo semuanya naik di atasku. Kita berangkat ke pantai Junikarta nih sebelum kita terlambat. A few moments later. Aku sudah melacak keberadaan Upin Ipin dan Bocil. Ayo, monster bestayo, waktunya berangkat. Oke, siap Bapak Iron Man. Kita akan meninggalkan wahana Dufan ini. 1, 2, 3. Bentarlah, aku juga ikut. Jangan tinggalin aku di sini. Waduh, Ultraman Taro malah ditinggalin di wahana Dufan, woy. Salahnya sendiri, dia diem terus pemirsa. Padahal punya kekuatan Ultraman ya. Tapi dia penakut. Ayo, gaspol menuju ke pantai Junikarta. Tayo, tambahkan kecepatan lagi. Kita harus ngebut nih. Oke, siap. Semuanya pegangan. Kita akan ngebut. Oke pemirsa, akhirnya kita sudah sampai di wahana Pantai Junikarta ya. Nah, ayo, waktunya mencari Upin Ipin woy. Semoga beneran ada di sini. Semuanya, ayo teriak memanggil Upin Ipin. Upin Ipin, kau ada di mana? Kami semua mencari Upin Ipin. Wah, terdengar suara monster bestayo. Kita akan diselamatkan nih. Udahlah, kalian diam saja. Waktunya kalian ditabrak roller coaster. Semuanya, ayo ikuti aku. Kita akan mencari Upin Ipin sekarang. Iya Bapak Mukidi. Kasihan nih cucuku, dia jadi tumbal. Oke, tenang Opa, kita pasti menemukannya kok. Oke pemirsa, sekarang kita rombongan mencari Upin Ipin woy di wahana Pantai Junikarta ini ya pemirsa. Semoga kita bisa menemukannya. Aduh, mengerikan sekali nih. Ternyata Rainbow Friends itu kejam sekali pemirsa. Masa Upin Ipin ditaruh di rel pemirsa, nanti bisa ditabrak roller coaster. Semuanya, waktunya kita berpencar ya, biar cepat menemukan Upin Ipin. Iya betul Bapak Mukidi. Ayo semuanya, waktunya berpencar. Hehe, berpencarnya kok kesana semua sih? Aduh, aku jadi sendirian. Oh, itu tuh Blue Rainbow Friends. Nah, cobalah, aku akan ke atas sana. Semuanya sudah berpencar pemirsa. Dan sekarang Bapak Mukidi sendirian. Dia akan naik ke atas rail roller coaster ini. Pasti ada di sana Upin Ipin. Bahaya nih pemirsa. Woi, Rainbow Friend, mana Upin Ipin? Tolong Bapak Mukidi, tolong. Aku mau ditabrak roller coaster nih. Siapa sih orang botak ini? Akan kuhajar saja. Waduh, bahaya nih pemirsa. Bapak Mukidi langsung dihajar ya sama Blue Rainbow Friends ini. Dia tergeletak, woy. Ayo, waktunya kita kabur dari sini. Biarkan bocah-bocah ini ditabrak roller coaster. Okelah. Ayo kita tinggalkan mereka.
Waduh, gimana nih? Lepaskan kami lah. Tidak. Wah, di sini ada Bestayo. Ayo Green, kita maling saja. Nanti kita jadikan pertunjukan di tempat sirkus. Wah, ide yang bagus, Blue. Ayolah, kita naiki sekarang. Zee, seru nih. Wah, siapa kau? Naik di atasku. Turun sekarang. Udah, ayo waktunya jalan. Ha, aku berhasil maling Bestayo ini. Oh, lihat nih pemirsa. Monster Blue dan Green Rainbow Friend sudah mengambil Bestayo ya pemirsa, yang terparkir di wahana Pantai Junikarta. Semua orang gak ngerti nih boy. Terus Upin Ipin gimana pemirsa? Dia masih terikat di rail roller coaster. Pasti sekarang sudah meninggoy ditabrak roller coaster pemirsa. Aduh, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis boy. Gratis. Bye.